Halo teman-teman, kembali channel Alim Joy. Oke teman-teman, kali kita bakal baca cerita yang berjudul Miss the Light. So, yang belum tahu cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain merinding bareng. Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisi guys. Oke, kita bakal baca chat horornya teman-teman. Gimana ada seseorang yang pesan paket lewat aplikasi Dark Web teman-teman. Oh my god. Dan dia memesan di jam 12 malam. Apa yang akan terjadi teman-teman? Apakah paket misterius itu bakal datang dari aplikasi Dark Web? Oke. Apa yang bakal terjadi sama seseorang itu setelah menerima paketnya teman-teman? Oh my god, bakal creepy sih. Apalagi dia membelinya di Dark Web teman-teman. Apa yang dia beli teman-teman? Oke, kita langsung aja baca chat horornya teman-teman yang berjudul Miss the Light. Siap merinding bareng. Oke teman-teman, kita udah di chat WA-nya. So langsung kita baca bareng-bareng teman-teman. Oke, di sini ada yang bernama Galuh. Oke. Galuh, kamu di mana sekarang? Aku tidur di rumah Onyx. Kenapa, Leo? Oke, di sini percakapan Galuh dan Leo, teman-teman. Dan si Galuh ini tidur di rumahnya Onyx. Padahal aku mau ke rumah kamu. Udah malam ini aja udah jam 12. Ya deh. Aku boleh nggak tidur di tempat Onyx juga? Kamu tanya aja langsung ke Onyx-nya, boleh atau enggak? Ya udah, aku chat Onyx dulu. Oke, Leo. Oke, di sini Leo bakal cek si Onyx. Dia pengen tidur di rumahnya. Onyx? Nick? Yah, centang. Oke, wow. Udah dibalas sama si Onyx. Ada apa, Leo? Di rumah kamu ada si Galuh ya? Kok kamu tahu? Baru aja aku chat si Galuh. Iya, ada di rumah aku. Kenapa? Aku boleh tidur rumah kamu juga nggak? Lain kali aja deh. Aku lagi order barang. Jam 12 malam gini, kamu order barang? Iya, aku beli di barang di Dark Web. Astaga, itu kan situs yang berbahaya, Onyx. Jangan beli barang di situ. Biar seru aja, aku beli monster. Entah monster apa. Oh my god, si Onyx nekat, teman-teman. Dia beli monster di Dark Web. Oke, ini foto dari Onyx. Oh my god. Jelas, teman-teman. Itu situs dari Dark Web. Dan di atasnya ada kayak orang terbungkam gitu dan minta tolong, teman-teman. Seperti teriak gitu. Oh my god. Creepy banget, teman-teman. Di situ-situ jelas ada seseorang yang teriak kesakitan. Udah, jangan kamu beli, Onyx. Cancel aja orderannya. Terlanjur, udah aku order. Udah dikirim. Wow. Paketnya udah dikirim, teman. Aku penasaran dapat monster apa. Oke. Wow. Ini, teman-teman, situs Dark Web. Dan dia membeli mystery box. Oh my god. Si Onyx, teman-teman, nekat banget dia membeli mystery box di Dark Web. Dan di atas kotak ada horror box. Di atas kotak lagi ada beberapa monster yang bakal dikirim, teman-teman. Dan yang dikirim bakal salah satunya. Entah monster apa, teman-teman. Kamu order mystery box? Iya, Leo. Aku lihat di situs Dark Web, monsternya mengerikan semua. Kamu nggak takut, Onyx? Enggak, kan aku nggak sendirian. Aku bersama Galuh. Dia lagi di kamar, aku lagi di ruang tamu, menunggu paketnya. Oke, jadi posisi mereka tuh berbeda, teman-teman. Si Galuh di kamar dan si Onyx di ruang tamu. Wah, nekat kamu, Onyx. Apalagi kamu nggak kasih tahu Galuh.
Kalau Galuh tahu, pasti dia takut banget. Makanya itu aku diam-diam aja ke Galuh. Ada yang gedor pintu rumahku. Oke, voice note. Oke, jelas teman. Tiba-tiba ada yang gedor rumahnya si Onik. Mungkin itu paketnya udah datang, Onik. Mungkin. Bentar, aku buka dulu pintunya. Hati-hati, Onik. Astaga, ini monster apa? Kok mengerikan banget? Wow, Onik lihat apa, teman-teman? Apa yang dia lihat? Katanya monsternya mengerikan banget. Oke, video dari Onik. Oh my god. Itu kan? Oh my god, my god. Oh. Itu Miss Delight, teman-teman. Astaga. Onik. Lari, cepet lari. Di dalam kotak itu ada mainannya. Ada nama mainannya adalah Miss Delight. Miss Delight-nya menyeramkan wajahnya. Oke, ternyata Onik dapat mainan, teman-teman. Jadi, kamu dapat mainan perempuan tapi dengan wujud yang menyeramkan. Aku udah lari, Leo. Aku sekarang bersembunyi. Aku kira aku bakal dapat monster. Ternyata aku dapat mainan yang mengerikan. Oh my god, mainan hidup. Oh my god, creepy banget, teman-teman. Cepet, kamu chat si Galuh. Sepertinya mainan seram itu menuju ke arah Galuh. Iya, Onik. Aku bakal chat Galuh. Oke, si Leor cepet chat Galuh. Galuh. Gawat. Kenapa, Leo? Ada mainan Miss Delight menuju kamar kamu. Oh my god, si Galuh dalam bahaya, teman-teman. Si Galuh dalam bahaya. Bener-bener bahaya. Miss Delight? Iya, itu mainan Miss Delight yang diorder Onik dari Dark Web. Awalnya Onik mau order monster lewat mystery box. Ternyata dia malah dapet mainan Miss Delight yang hidup. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wah, parah sih Onik. Ada suara di bawah tangga. Bentar, aku cek. Oke, voice note. Wow, jelas teman-teman. Ada langkah suara kaki. Hati-hati Galuh. Astaga, aku melihat Miss Delight. Ternyata wajahnya menyeramkan. Oh my god, video dari Galuh. Itu teman Miss Delight-nya. Ini atas tangga. Oh my god. Dia langsung menyerang si Galuh, teman-teman. Lari, Galuh. Lari. Oke, si Galuh harus lari, teman-teman. Miss Delight itu terus mengejar aku. Tolong, Leo. Tolong aku. Hubungin Onik. Suruh Onik menolong aku. Oke, si Galuh udah dalam bahaya, teman-teman. Onik juga takut, Galuh. Dia terus mengejar aku. Oke, video dari Galuh. Itu teman Miss Delight-nya. Oh my god. Larinya kenceng banget, teman-teman. Lari dari Miss Delight. Lari sekencang mungkin, Galuh. Miss Delight bahkan membunuh kamu kalau kamu sampai tertangkap.
Iya, Leo. Oke. Aku nggak bisa lari. Jalan buntu. Oh my God. Gawat, teman-teman. Jalan buntu. Tiba-tiba Miss Delek menarik kepalanya. Menarik kepalanya? Iya, Leo. Tolong aku, Leo. Tolong, Leo. Oh my God. Tolong aku. Galuh, teman-teman. Astaga, teman-teman. Si Galuh kenapa? Dia minta tolong terus-menerus. Oke, video dari Galuh. Mungkin itu bisa dilihat dulu. Dia menarik kepalanya, teman. Wow, creepy banget, teman. Tiba-tiba kepalanya diangkat dan wajahnya makin menyeramkan. Galuh, bertahanlah. Aku bakal chat Onyx suruh menolong kamu. Galuh, balas. Kamu tidak apa-apa kan? Galuh, astaga, teman. Dalam bahaya. Oke, si Leo langsung buru-buru chat si Onyx, teman. Galuh, diserang Miss Delight. Oke, dibalas sama si Onyx, teman. Kamu gak bohong, kan? Aku gak bohong. Aku bakal mencarinya. Aku melihat Miss Delight bersama monster aneh. Monster aneh? Monster apa, teman? Oh my God, creepy banget, teman. Oke, video dari Onyx. Wow, itu Miss Delight, teman. Dia berbicara sama seseorang. Wow, itu kan catnip, teman. Oh my God. Wow. Ternyata Miss Delight mengundang si catnip, teman, datang ke rumahnya Onyx. Itu kan catnip. Lari, Onyx. Cepet, lari. Catnip? Iya, itu catnip yang menyeramkan. Aku udah lari menuju menjauh, tapi tiba-tiba Miss Delight berhenti mengejar aku, terus pergi ke sebuah ruangan. Ruangan apa? Aku juga nggak tahu. Aku masih mengikutinya. Hati-hati, Onyx. Astaga, banyak karakter Poppy Lightem di dalam ruangan ini. Oh my God, Miss Delight mengundang karakter lainnya, teman, atau mainan lainnya, mainan yang hidup. Oke, video dari Onyx. Oh my God. Itu kan catnip. Lagi-lagi. Yes. Oh my God, Poppy. Oh my God. Wow. Dia mengundang semua karakter, teman. Dari game Poppy Playtime. Ya, itu kan karakter di game Poppy Playtime. Kamu ketahuan, Onyx. Lari. Jangan mendekat. Iya, Leo. Tapi aku mendengar suara Galuh di ruangan itu. Kamu yakin itu suara Galuh? Aku yakin. Oke, dia yakin mendengar suara si Galuh, teman. Aku bakal kembali ke ruangan itu. Jangan, Galuh. Jangan. Jadi Galuh masih hidup. Dia pasti masih hidup. Astaga, aku melihat Galuh. Galuh di tengah-tengah karakter mainan hidup itu. Oke, video dari Onyx. Wow, itu si Galuh, teman. Galuh diikat. Oh my God. Wow, Galuh diserang. Oh my God. Astaga, Galuh diserang, teman. Astaga, Galuh diserang oleh Miss Delight. Gimana nih, Leo? Oh my God. Kasian banget si Galuh, teman. Pasti Onyx bisa mati kalau diserang oleh Miss Delight. Oh my God. Jadi Onyx lari, teman, karena Galuh sudah diserang oleh si Miss Delight itu. Kamu jangan panik. Coba datang kembali ke ruangan itu. Terus kamu minta lepaskan Galuh. Siapa tahu Galuh bakal dilepas oleh mereka. Oke, si Onyx bakal mencobanya, teman. Bakal aku coba. Oke, benar. Bakal dicoba oleh Onyx. Mereka keluar dari ruangan itu. Aku bakal beraniin hadapin mereka.
Ini demi Galuh. Ya, Onyx, kamu pasti bisa. Oke. Apakah bisa, teman? Apakah Onyx berhasil? Oke, video dari Onyx. Wow, itu karakternya, teman. Wow. Miss Delek langsung menyerang, teman. Miss Delek sepertinya nggak mau ngelepasin si Galuh. Mereka tetap nggak mau ngelepasin Galuh, malah tetap menyerang kamu. Lebih baik lari, Onyx. Galuh nggak bisa diselamatkan. Percuma. Oke, benar kata Leo. Pasti ada cara lain, Leo. Aku nggak mau menyerah. Kasihan Galuh disiksa oleh Miss Delek. Aku punya ide. Ide apa, Leo? Gimana kalau kamu order mainan Miss Delek lagi, tapi yang versi laki-laki? Oke, di sini Leo kasih saran, teman. Kamu bener, Leo. Bentar, aku order dulu. Cepet, Onyx. Jangan lama-lama. Takut Galuh makin parah. Oke, si Onyx langsung order di Dragweb, teman. Mainan versi laki-lakinya. Udah aku order mainan cowoknya. Mainan laki-lakinya persis dengan Miss Delek. Dan versi laki-lakinya tidak membawa senjata seperti Miss Delek. Yaudah, pancing Miss Delek untuk datang. Agar bertemu mainan laki-lakinya. Iya, Leo. Aku sedang memancing Miss Delek untuk mengejar aku. Gimana? Berhasil? Iya, Leo. Aku berhasil. Tiba-tiba Miss Delek melihat mainan laki-lakinya langsung jatuh cinta. Wow. Tiba-tiba jatuh cinta, teman. Miss Deleknya sama mainan laki-lakinya. Oke, video dari Onyx. Itu Miss Delek. Wow. Tiba-tiba dia langsung menyampari mainan laki-laki itu, teman. Dan mereka jatuh cinta. Wow, si Onyx berhasil, teman. Kamu berhasil, Onyx. Cepat, tolong Galuh. Semua karakter Popel Tem semua pergi dari rumahku, termasuk Miss Delek. Aku akan pergi ke Galuh untuk menolong Galuh. Ya, Onyx, cepat. Oke. Walau Galuh terluka parah, tapi Galuh berhasil diselamatkan. Tubuhnya tertusuk senjata dari Miss Delek. Akhirnya mereka selamat dari teror Miss Delek. Wow, cerita yang menegangkan, teman, dan seru banget, di mana Galuh disiksa oleh Miss Delek, teman. Akhirnya Leo dan Onyx memikirkan sesuatu, teman, dan dia membeli order Miss Delek laki-laki di Dark Web. Saat sampai, wow, Miss Delek melihat mainan laki-laki itu langsung jatuh cinta, teman. Dan Galuh bisa diselamatkan. Onyx juga selamat, teman. Cerita yang seru dan mengerikan, teman. Oke, mungkin gitu aja, teman. Video kali ini, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe di bawah. Gue Alim. Bye.